2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Saudara bisa hadir lewat YouTube channel dan Facebook. Bersama kita juga bergabung dengan UPT, saudara Menara Doa yang ada di Amerika, Kanada, dan berbagai belahan negara. Kita bersyukur saudaraku, kita terus hadir setiap hari untuk doa, muji, nyembah. Saya percaya hari ini ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah kita. Mari kita akan berdoa, ibu bapa, saudaraku yang kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan, yang selalu baru setiap hari buat setiap kami. Sekarang kami ada di Menara Doa ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk berjaga-jaga ya Tuhan. Berjaga-jaga ya untuk keluarga kami, untuk kota kami ya Tuhan, gereja kami Tuhan, bahkan bangsa kami dan bangsa-bangsa. Oleh karena itu hari ini kami berdoa, beri kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Berikan nyanyian-nyanyian yang baru ya Tuhan. Berikan doa-doa profetik buat setiap kami Tuhan. Taruh siap benih firman-Mu buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Suaranya saudara, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi dari awal bersama-sama katakan Yesus. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji
puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah Dia, sembah dan puji. Terimalah Tuhan kita, terimalah Dia, sembah dan puji Yesus kita. Anak-anakmu di menara doa, Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan. Sekali lagi saudara, sembah dengan segenap hati, biar dan tengah-tengah kita. Sembah dan puji, oh Yesus, terimalah penyembahan ini. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Melodi saja. Mari kita buka suaranya saudara, kita berbahasa roh saudara. Goyala bakasia la bala 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 bala. Goyala bakasia la bala 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 bala. Goyala bakasia la bala 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 bala. Goyala bakasia la bala 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 bala. Goyala bakasia la bala 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 bala. Sembah Dia, sembah Dia. Oh ya Allah, makasih. Oh ya Allah, makasih. Damailah Indonesia, damailah negeri Indonesia. Oh ya Allah, makasih. Curahkan ya Tuhan, curahkan. Curahkan ya Tuhan, api Pentakosta ketiga. Oh ya Allah, makasih. Lawan bangsa kami, lawan kota-kota kami, Yesus. Lawan Amerika, Kanada, lawan Korea dalam nama Yesus. Hongkong, Eropa, Australia dalam nama Yesus. Oh ya Allah, makasih Allah. Oh ya Allah, makasih Allah. Haleluya, sembah Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, hallelujah.
terus sembah Dia. Haleluya. Katakan pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Tanggalkan semua beban saudara. Haleluya. Tanggalkan semua. Sembah Yesus. Haleluya. Ayo konsentrasi saudara. Dimanapun saudara berada. Haleluya. Buka suaranya katakan. Anak-anakmu yang sedang dirawat terbalik di rumah-rumah sakit Tuhan telah sembuhkan mereka. Yes, sembah Dia. Saudara, terus Tuhan terima kasih untuk saat-saat indah di menara doa ini. Terima kasih untuk hadirat. Terima kasih Tuhan curahan Roh Kudus. Terus saudara buka suara. Yes, berbahasa doa saudaraku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk keselamatan jiwa, hidup kekal Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan, pemulihan. Terima kasih apa-apa dalam nama Yesus. Yes, pengurapan-Mu yang ya Tuhan, yang sedang dicurahkan tengah-tengah kami. Oh ya, terima kasih. Terus sembah Dia. Datang pada Yesus. Kami sujud di kaki-Mu ya Bapa. Kami datang. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Terus saudara, minta biar Roh Kudus mengurapi lebih lagi. Oh Yesus, bawa kami lebih dekat lagi. Terus. Oh ya, laba kasih, laba 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 laba.
Datang lagi kedua kali, biarlah Tuhan mendapatkan iman di setiap hati kami, iman yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Bapa, dalam nama Yesus, beri kami ya Tuhan roh iman itu, untuk kami terus bisa percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau Allah yang akan datang lagi. Beri iman buat siap kami Tuhan, untuk bisa percaya mujizat itu masih ada buat kami Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa, kuatkan teguhkan hati siap kami. Bisa percaya bahwa seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, semuanya diselamatkan. Selamatkan ya Tuhan keluarga kami, selamatkan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Mari saudara berdoa bersama saya, berdoa untuk keselamatan keluarga kita, berdoa untuk orang-orang yang kami kita kasihi. Oh ya Allah, makasih Allah. Saudara doa, Bapa dalam nama Yesus, beri iman buat siap kami, untuk kami bisa hidup sehat, panjang umur, segar. Beri kami iman untuk disembuhkan setiap sakit penyakit kami, sebab oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Oh ya Allah, makasih Allah. Beri kami iman untuk percaya bahwa Allah sanggup cukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu ini, di dalam penyembahan ini, di menara doa ini, kami semua sujud kepada Tuhan Yesus.
bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan antara saudara yang hadir di menara doa ini, saudara sedang sakit tulang, entah osteoporosis kah, karena tulang ini ada saraf kejepit atau tulang yang bengkok. Tuhan taruh di hati saya untuk berdoa untuk saudara. Tuhan mau sembuhkan saudara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anakmu yang sedang menderita sakit tulang, saraf. Aku percaya Tuhan, Engkau yang taruh di hati kami untuk berdoa. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, saudara yang sakit tulang, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan ini untuk anak-anak. Biarlah Tuhan ada kesaksian yang akan memuliakan namamu. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang sedang berbaring sakit. Di rumah-rumah sakit kah? Di ruang-ruang isolasi? Ya Tuhan, karena COVID-19, Tuhan, setiap hari kami doakan mereka. Semua yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka. Beriman untuk disembuhkan. Percaya, percaya, mujizat masih ada. Karena Engkau mengasihi anak-anakmu ini Tuhan, aku percaya Engkau akan sembuhkan mereka. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kesembuhan saudara. Dalam nama Yesus. Kami berdoa ya untuk anak-anakmu yang sedang sakit kanker, tumor. Tuhan, aku berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah pengalaman iman ini yang menjadi satu ya Tuhan. Satu pengalaman ya Tuhan yang membuat mereka makin cinta sama Tuhan. Sembuhkan mereka Bapa. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang ya Tuhan berputus asa. Anak-anakmu yang sedang berputus asa. Mereka tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain. Tuhan berikan jalanmu. Berikan kekuatanmu. Berikan penghiburanmu ya Bapa. Terima kasih. Kami sepakat berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan kuatkan, teguhkan hati hamba-hambamu ini. Hibur mereka Tuhan di saat-saat sulit seperti ini. Tuhan berikan terus pewahyuan, hikmat, pengurapan, hadiratmu ya Tuhan. Untuk setiap hamba-hambamu ya Tuhan. Kami sepakat berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Ibu Hermin, berkat-Mu turun ya Tuhan untuk hamba-Mu ini. Pelihara hamba-Mu ini. Beri sehat kuat ya Tuhan. Sukacita damai sejahtera. Terus berikan pewahyuan hikmat-Mu. Ya berdoa empat wakil ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di UPT ini Tuhan. Yang hadir ya Tuhan. Aku berdoa Pak Edi, Pak Veritasi. Ya Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka semua. Pak Billy ya Tuhan di San Francisco, berkat-Mu turun. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya ada kemenangan Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Aku percaya Yesus, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya.
saat yang luar biasa. Kami ada di menara doa. Hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami senang, kami tenang, kami bahagia, Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Pengurapan-Mu sedang turun tengah-tengah kami. Makasih, Tuhan. Makasih, Tuhan. Yesus, makasih. Kau baik, Tuhan. Kau baik. Kau baik, Tuhan. Makasih, Yesus. Makasih, Tuhan. Terima kasih. Beri kami hati yang bisa percaya. Beri kami hati yang bisa percaya, Tuhan. Beri kami hati yang bisa percaya. Mukjizat itu masih ada buat kami. Saudaraku, coba saat teduh sejenak. Dengarkan melodi daripada lagu ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Suaranya saudaraku, nyanyi lagu ini. Tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagi. Kami percaya tiada yang mustahil buat Tuhan. Itulah sebabnya kami berharap kepada Tuhan. Mujizat masih ada buat kami. Mujizat masih ada buat. Katakan sama-sama dengan saya. Mujizat masih ada buat saya. 1, 2, 3. Mujizat masih ada buat saya. Sekali lagi. Mujizat masih ada buat saya. Saudara bawa doa. Saudara bisa bawa doa. Pokok doa. Yang menurut saudara ini tidak mungkin. Tapi saudara bawa dalam doa. Taruh pengharapan. Dan katakan kepada dirimu. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami iman, Tuhan, untuk melihat perkara-perkara besar di depan kami yang Tuhan sedang percayakan buat kami, buat pelayanan kami, buat setiap bisnis anak-anak-Mu, karir anak-anak-Mu, studi anak-anak-Mu, masa depan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi ya Tuhan setiap kami untuk dapat ya Tuhan mendengar sebagian sabda firman-Mu. Biar firman ini berbicara secara khusus buat kami. Menjadi rema buat siap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Judul khotbah saya hari ini, saya ingin mau bahas lagi tentang iman. Mengapa perlu iman? Kalau kita bahas tentang iman, saudaraku, seperti ini tema ini tidak akan pernah bisa selesai dan sangat menarik. Karena memang tanpa iman tidak mungkin, saudara, orang itu berkenan kepada Allah. Itu firman Tuhan. Kenapa kita perlu iman? Saudara, Ibrani 11 ayat 6 katakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Jadi untuk kita bisa mau berkenan pada Allah, kita harus punya iman. Saudaraku, nanti kita akan bahas. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Walaupun kita tidak bisa lihat Allah. Saudara, nampaknya seolah-olah Allah itu di mana ya? Tapi kita harus percaya Allah ada. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, maka di sini katakan Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Jadi kan mengapa kita perlu iman? Kita ingin hidup kita berkenan sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu iman? Saudaraku, tadi kita doa bareng. Itu doa dari mana? Lukas 18 ayat 8. Yang bunyinya begini saudaraku. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di mana? Di bumi. Kenapa kita perlu iman? Karena kita ingin kalau anak manusia datang, Yesus Kristus, dia akan dapati iman di hati kita. Dan kita akan mengalami namanya pengangkatan. Kita akan mengalami yang namanya kebangkitan yang pertama. Saudara, rapture pakai tubuh kemuliaan. Nah, hari ini saya ingin bagikan secara singkat. Saudara, ada tiga prinsip daripada iman yang hidup. Ya, ada orang bilang, ya aku punya iman kok, aku beriman kok. Tapi kita cek, apakah imannya itu emang benar iman sejati atau diiman-imani. Nanti kita akan lihat bedanya saudaraku. Ada orang udah imanin aja. Nah, saudara kalau kita pelajari dari prinsip ini, iman itu sebenarnya hasil daripada apa? Satu hubungan yang terus-menerus. Persekutuan yang erat. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan firman-Nya. Dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi karena ada hubungan ini, baru ada iman. Coba kita lihat sini saudaraku ya. Prinsip yang pertama, iman itu apa? Iman itu bekerja atau mulai bekerja di saat kita mengerti kehendak Tuhan atau hati Tuhan. Saudaraku, iman kita ini baru bisa bekerja atau hidup, saudaraku. Karena kalau iman yang bekerja, iman yang hidup, tandanya apa? Saudara dan saya dibebaskan dari kegelisahan, ketakutan. Kalau ada iman di sini, itu tandanya iman kita hidup. Iman itu bekerja. Kalau hatinya galau terus, gelisah terus, khawatir terus, takut terus, cemas terus, imannya enggak kerja. Saudaraku. Nah, oleh karena itu untuk mengaktifkan iman yang pertama, saudara dan saya harus ngerti kehendak Tuhan atau hati Tuhan. Yesaya 49 ayat 14, 15, 16. Ini saudara saya kutip ayat ini untuk menjelaskan kepada setiap kita. Ya saudara, bangsa Israel pada saat itu berkata, Sion berkata, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat di sini, ya kan? Iman itu mulai bekerja di saat kita mengetahui bahwa Allah tuh enggak pernah lupa sama kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, yang artinya adalah, ya kan, kita percaya kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Iman kerja kalau kita ngerti kita punya Tuhan Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bukan hanya karena kita lagi susah, kita minta tolong, kita susah bilang, Tuhan sudah mulai tinggalkan aku. Ya kan? Tuhan sudah lupakan aku. Enggak.
firman Tuhan dalam kitab Yesaya menjelaskan bahwa Allah gak pernah tinggalkan umatnya. Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Allah tidak pernah melupakan anak-anaknya. Bahkan dia kasih perumpamaan, kalau ada satu ibu yang melahirkan bayi, dia bisa lupa sama bayinya. Tapi Allah tidak pernah bisa lupa kepada saudara dan saya, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Dia bilang gini, lihat aku telah melukiskan. Apa buktinya dia mengasihi kita? Dia bilang, aku lukiskan engkau di mana? Di telapak tanganku. Tuhan mau bilang gini, lihat ini kan satu nubuatan tentang Yesus yang akan mati di salib. Tangannya berlobang paku. Tangannya dipaku lalu mengucurkan darah. Dia bilang, aku lukiskan di tangan. Lihat tanganku yang berlobang paku. Itulah tanda kasih daripada Tuhan buat setiap kita. Katakan amin saudaraku. Jadi iman mulai bekerja di saat kita mengetahui bahwa Allah tidak menghukum kita. Allah ada di pihak kita. Allah mengasihi kita. Kenapa saudara iman mulai bekerja saat kita ini? Karena iman itu bekerja oleh karena apa? Kasih. Galatia 5 ayat yang 6. Di dalam situasi apapun, segelap apapun keadaan kita, sekacau apapun hidup kita, Allah Roh Kudus, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat yang kedua, Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan air. Bumi tidak berbentuk, gelap, kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang. Ini seperti keadaan, mungkin hari-hari ini keadaan hidup kita. Gelap, kacau, tapi ingat ada Roh Allah, ada Allah yang menyertai saudara. Sebab dia mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa? Firman-Nya dan kehendak-Nya. Oleh sebab itu kita menaruh percaya, kita beriman berdasarkan apa? Firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Jika kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, ya kan, atas hidup kita, pada saat itulah iman kita mulai bekerja. Yang ngerti katakan amin. Kalau iman bekerja, pasti ada apa? Kebaikan dan kemurahan belaka akan ikutin kita. Artinya apa? Kalau iman bekerja, berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Kalau iman bekerja, kita diluputkan, kita dilindungi, kita dibentengi. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mujizat terjadi. Katakan amin saudara. Ini ya, ini poinnya di sana. Nah, sekarang kita bisa mengetahui yang namanya kehendak Tuhan. Karena kan iman itu mulai bekerja karena kita udah ngerti kehendak Tuhan. Kita bisa ngerti, mengetahui kehendak Tuhan dari mana? Saudara baca dan pelajari Alkitab. Saudara dengar khotbah yang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang Alkitab. Seperti ini loh. Kita tahu kehendak Tuhan dari Alkitab. Yang kedua, dari apa saudara? Persekutuan kita dengan Roh Kudus. Cara gimana? Saudara ikut menara doa. Setiap hari ini seperti ini saudaraku yang seperti itu. Kita mulai doa, kita mulai nyanyi. Terus kita rasa ada hadirat Allah. Kita dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, mulai kita dengar firman Tuhan. Nah kita mulai tahu, oh Tuhan maunya gini tuh. Tuhan bicara gini tuh. Kita mulai ada kepikiran-kepikiran yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itulah jadi tuntunan hidup kita. Yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Lewat apa? Kita dengar kesaksian. Kesaksian hidup daripada saudara seiman kita jadi tiga. Dari Alkitab, saudaraku. Dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Doa muji nyembah. Kita tiba-tiba dibukain pikiran kita. Oh ini kehendak Tuhan maunya gini-gini untuk kita. Itu yang pertama. Iman mulai bekerja pada saat kita mulai ngerti kehendak Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi gini, kehendak Tuhan buat saya. Saya ulang ya,
tentang kesaksian saya yang dulu. Ini contoh aja, contoh untuk jelasin bahwa iman saya mulai kerja dan iman inilah yang membuat mujizat. Jadi berbulan-bulan saya sakit, sakit liver, saudaraku, dan tidak sembuh-sembuh. Lalu sampai satu saat saya tuh seperti dapatkan semacam kayak ada satu Tuhan tuh taruh di hati saya satu pengertian firman. Ya sudah, di dalam Matius pasal 28. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya tuh lagi terbaring sakit. Tidak bisa kemana-mana. Tapi saya dapat firman, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Sakit ini adalah sakit yang akan bawa kematian buat saya. Pada masa muda. Pada waktu itu kena liver, sudah sakit liver. Tapi waktu saya dapatkan firman ini, saya bisa dapatkan, saya mulai dapat pengertian akan kehendak Allah. Bahwa Tuhan akan beri saya umur panjang. Karena saya disuruh pergi jadikan semua bangsa murid. Padahal saya sedang sakit keras pada waktu itu. Hampir mati. Karena 3 bulan di rumah sakit, dokter bilang keluarlah rumah sakit. Dan ya kan bukan untuk sembuh. Tunggu kapan waktu. Gak bisa diobatin. Tapi waktu saya dapat ini, saya ngerti kehendak Tuhan. Disitulah iman mulai muncul. Iman mulai muncul, saudara, untuk apa? Disembuhkan. Saya dapat pengertian lagi. Sudah gak usah lagi doa untuk disembuhkan. Doalah minta Tuhan sertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dengan cara yang ajaib, saudaraku, Tuhan menyembuhkan sakit liver saya dan saya dapat liver yang baru. Dan hari ini saya bisa sampai usia 56 tahun. Waktu itu kejadian umur 20-an. Saudaraku, jadi itu kejadian 30 tahun lebih yang lalu. Saudara, nyatakan hampir mati. Lihat saudara, itu penting. Yang kedua lagi saya ingin beritahu, iman itu muncul bukan diiman-imanin. Sampai kita ngerti kehendak Allah. Yaitu saya juga pernah saksi, saudaraku, bahwa rumah kami itu, di belakang rumah kami pernah terjadi kebakaran yang hebat. Itu kalau angin berhembus aja tiup ke rumah kami pun akan kebakar. Saudaraku, dia kita keluar. Pada waktu kita lihat api terus makin besar. Saudaraku, kami takut. Memang waktu dengar kebakaran, kami udah doa. Kami doa sekeluarga, kami sujud nyembah. Saudara, tapi khawatiran masih ada. Ketika di sini ada kekhawatiran, iman itu belum kerja sebenarnya. Sampai saudaraku yang sebisus, saya pandang api tiba-tiba, ada seperti kayak kepikiran. Itu pasti karya Roh Kudus. Saudaraku, kepikiran tentang apa? Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Kalau dia berseru padaku, aku akan jawab. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Ayat ini begitu hidup. Pada waktu kejadian kebakaran tetangga rumah kita. Awalnya kami berpikir ya sudah habis pasti rumah kita. Pasti kebakar. Gak akan pernah bisa luput. Tapi setelah kami dapat ayat ini, tiba-tiba saudara, di sini ada damai sejahtera. Itu yang namanya. Artinya apa saudara? Tuhan akan luputkan kami. Tuhan akan bentengi kami. Itu kata itu saudara. Dan betul apa yang terjadi saudara? Teman-teman pada datang ke rumah. Saudara, naik ke dek rumah kami. Mereka, saya tanya, gimana apinya? Ada angin yang niupin terus mengarah berlawanan ke rumah kami. Seperti ada yang jagain gitu rumah. Sehingga api itu gak ngebakar rumah kita. Tiup-tiup terus angin kuat. Jadi ngebakar rumah itu aja. Sampai rumah itu padam dan rumah kami selamat. Saudara bisa ngerti sini. Katakan amin saudara. Iman mulai bekerja setelah kita ngerti kehendak Allah. Kita bisa ngerti kehendak Allah yang menyebabkan apa? Di sini yang tadinya gelisah, khawatir, takut, hilang. Adanya yakinlah. Walaupun belum ada pertolongan. Tapi di sini ada satu keyakinan. Itu soal iman yang pertama kita bahas. Soal iman yang kedua saya mau kasih tahu begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti atau tanda bukti atau sertifikat dari apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman soalnya.
Jadi saya mau bicara gini, saudaraku Yesus. Jadi iman itu seperti tanda bukti kepemilikan atau sertifikat hak atas tanah. Kalau saudara punya sertifikat hak atas tanah, itulah dasar bagi saudara, ya kan, untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Kalau saudara nggak punya sertifikat hak atas tanah, nama saudara, maka pemerintah tidak akan pernah bisa mengeluarkan izin untuk membangun. Saudaraku Kristus, ya kan? Karena tanah itu bukan milik saudara. Maka pemerintah tidak akan mendapat memberikan izin untuk membangun. Jadi sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti kepemilikan kita atas tanah itu. Demikian juga dengan iman. Iman ini saudara sertifikat, tanda bukti kepemilikan kita atas apa? Janji firman Tuhan. Contoh yang tadi, saudaraku, ketika saya dapatkan ayat ini, saudara, yang tadi apa contohnya? Matius 28, saudaraku. Ya ayat 19 itu kan. 18, 19 itu kan. Saudaraku, segala kuasa di surga, di bumi telah diberikan padaku, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid, ya kan, dan lain sebagainya. Aku akan nyertai kamu senantiasa sampai. Itu kan ayat sering dibaca. Tapi ketika ayat itu menjadi hidup, menghidup di hati saya, itulah jadi sertifikat. Itulah jadi sertifikat. Kalau udah jadi sertifikat, itulah tanda saya pasti akan miliki itu. Saya akan dapatkan kesembuhan itu dari Tuhan. Dan satu hari kelak, saya akan pergi untuk memberitakan Injil. Dan betul saudaraku, sekarang saya sudah pergi memberitakan Injil. Saudaraku, lewat apa? YouTube channel, lewat Facebook. Dimanapun saudara berada, walaupun berbeda, tidak di Palembang, saudara bisa dengar Injil ini. Dan firman itu menjadi kenyataan. Saudara bisa mengerti sini? Kalau saudara dapatkan firman iman tentang keselamatan jiwa dan hidup yang kekal, maka saudara punya hak untuk menerima keselamatan berdasarkan janji firman itu. Kalau saudara mendapatkan firman iman tentang apa? Kesembuhan atas penyakit saudara, maka saudara akan menerima janji kesembuhan itu. Kalau saudara dapatin firman, Tuhan pasti cukupin kebutuhan saya. Kayak contoh saudaraku, ya, Tuhan tuh kasih konfirmasi, jangan takut, aku akan cukupi kebutuhan kamu untuk membiayai sekolah anak-anak kamu. Gak usah khawatir. Saudaraku yang sebelisus, ketika saya dapatkan itu, lalu di sini ada damai sejahtera, saya melihat setiap kalau mau bayaran itu saya lihat mujizat keuangan itu terjadi. Ada aja berkat yang pas dengan apa yang harus kami bayarkan dalam beberapa ini. Saudaraku, secara ini kan bagaimana ya kita mau biayain? Saudaraku, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita harus ini kan. Jadi poin yang saya mau kasih tahu adalah begini saudara. Iman itu sertifikat sebenarnya. Sertifikat hak milik. Makanya saya akan bagi, mau jelaskan tentang antara iman dan pengharapan. Gini saudara, pengharapan itu timbul, ya kan? Itu dari baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, lalu saudara mulai perkatakan ayat-ayat. Lalu saudara pegang itu. Saudaraku, apalin ayat-ayat, itu yang membuat ada pengharapan akan firman Tuhan. Katakan sama saudara, pengharapan dari firman kita apalin. Tapi pengharapan itu juga saudaraku bisa timbul dari apa? Pengalaman iman di masa lalu. Saya mau kasih tahu tentang iman dan pengharapan. Kalau orang punya pengharapan pasti dia punya iman, karena dia punya pengalaman iman sebelumnya. Saudara bisa mengerti dengan, kalau orang punya iman pasti dia adalah orang yang punya pengharapan. Jadi ini sebenarnya tidak sama, tapi ini gak bisa dipisahkan. Saya ulangi saudara, semakin banyak kita memiliki pengalaman iman, semakin besar pengharapan kita kepada Tuhan.
Saudara ngerti sini katakan amin. Karena orang yang punya iman atau orang yang beriman, pasti orang ini punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan pasti dia punya apa? Sukacita. Dia punya damai sejahtera. Tidak mungkin orang yang punya pengharapan hidupnya penuh dengan duka cita. Enggak. Karena setiap itulah yang menyebabkan kenapa orang Kristen masih bisa bersyukur dan bersuka cita di tengah-tengah kesulitan. Karena dia punya pengharapan. Jenis pengharapan orang Kristen, jenis pengharapan yang tidak akan mengecewakan dia. Kenapa? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati dia. Oleh Roh Kudus. Jadi saudara, saya mau kasih tahu. Jadi pengharapan itu dua. Itu bisa timbul dari apa? Kita baca Alkitab, kita pegang, kita berharap dengan janji ini. Nanti, pengharapan yang kita ngapal-ngapalin ayat nih, kita dengar-dengar pengajaran, makanya saya bilang, kalau dengar khotbah, catat. Kita catat tuh, seperti kita masukin nih, dalam memori kita. Nanti kalau ada apa-apa, kenapa apa? Saudara doa muci nyembah, Roh Kudus akan hidupkan ayat-ayat itu. Jadi satu keyakinan. Nah itu jadi iman. Katakan amin saudaraku. Nah pengharapan tuh. Saya mau bicara tentang Daud ya. Daud memiliki pengharapan sama Tuhan. Itu karena dia punya pengalaman iman di masa lalu. Kita bisa lihat saat Daud berkata sama Saul. Dia berkata apa saudara? Ya kan 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia bisa ngomong ini karena dia punya pengalaman iman. Dia mau ceritakan. Aku tuh ingat. Kok dia bisa ingat bahwa Tuhan pernah lepaskan dia? Dia bisa ngomong. Dia omongin apa yang dia alami dulu. Itu pengalaman dia omongin. Itu sebenarnya pengharapan dia. Saudara, bahwa hari ini juga Tuhan akan lepaskan saya dari cakar, dari tangan orang Filistin. Pertanyaannya begini. Kan ada banyak kata-kata bilang ini. Manusia tuh bisa gak makan loh 40 hari. Gak makan apa-apa 40 hari. Manusia tuh bisa gak minum katanya selama berapa? 4 hari katanya. Atau 3 hari. Saya gak tahu. Manusia tuh bisa gak napas katanya selama 4 menit lah katanya. Tapi manusia gak bisa, gak punya pengharapan. Barang 4 detik aja gak bisa. Orang yang punya pengharapan, sebenarnya orang hidup. Orang yang sudah, orang hidup tapi udah mati. Gitu saudaraku. Jadi pentingnya pengharapan. Nah sekarang, saking penting, makanya pentingnya pengharapan itu kenapa? Bagaimana saudara sebagai orang Kristen, itu selalu punya pengharapan. Saya tuh dapetin cerita kisah Daud. Kenapa Daud ini orang yang selalu bisa dia tulis mazmur begitu banyak. Itu pasti di dalam diri dia tuh penuh dengan apa? Sukacita. Ucapan syukur. Saudara, nah orang yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita ini orang penuh dengan pengharapan. Orang ini bisa punya pengharapan karena apa? Orang ini suka baca firman plus dia punya pengalaman iman. Yang selalu dia ingat. Nah sekarang jadi masalah adalah. Gimana pengalaman-pengalaman iman ini. Bisa kita ingat. Lalu menguatkan kita di masa-masa sulit kita hari ini. Daud itu saudara. Ya kan ini semua kerjaan Roh Kudus. Ya. Saat kita meteraikan pengalaman iman kita. Di hadapan Tuhan. Dengan apa? Membawa korban persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi poinnya gini. Saya kasih contoh. Waktu Daud ada di Siklag. Istri dan anak-anaknya. Termasuk para pengikutnya. Termasuk hartanya. Istri anak-anaknya keluarganya diculik oleh orang Amalek. Hartanya dijarah oleh orang Amalek. Saudaraku, akhirnya inilah masa paling berat. Para pengikutnya ramai-ramai mau bunuh dia. Saudaraku, ini masa paling berat buat Daud. Lalu akhirnya dia kuatkan percayaan sama Tuhan. Dia doa, dia tanya Tuhan, saya kejar gak? Kejar kata Tuhan. Di dalam perjalanan kita tahu, dia lihat ada seorang pemuda yang lemah. Lalu dia berhenti. Dia kasih makan, dia kasih minum. Lalu dia tanya, saudaraku kamu siapa? Ya kan, oh saya ini budak daripada orang Amalek. Sekarang arahnya kemana? Ke sana. Dia kejar.
Dia kejar, dapat orang Amalek, dia taklukan. Lalu Daud bukan cuman ambil balik istri dan anak-anaknya, ambil balik hartanya, tapi juga ambil menjara kekayaan daripada orang Amalek, musuhnya. Saudaraku, perhatikan. Jarahan yang Daud terima. Saudara, apa yang dibuat oleh Daud? Daud bagi kepada para pasukannya yang jaga barang-barang. Plus, Daud bilang sama orang, tolong nih jarahan berikan sebagai korban ucapan syukur. Korban syukur. Kepada siapa? Para tua-tua Yehuda. Dia bawa itu. Saya lihat sini. Jadi poinnya gini, yang saya mau ngomong. Penting kita harus punya pengharapan. Berdasarkan pengalaman iman. Saya tuh latih diri saya suka sharing saudara sama teman-teman. Kalau kamu doa, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat, lalu Tuhan jawab doamu, jawab doa kita, kita ngalami mujizat, kamu harus doa ucap syukur sama Tuhan, bilang terima kasih. Yang kedua, bawa persembahan yang namanya korban ucapan syukur. Untuk apa korban ucapan syukur? Pertama lewat doa kita ucapan terima kasih. Yang kedua kita bawa korbannya. Untuk supaya kita bisa meteraikan peristiwa itu. Bahwa satu hari ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Roh Kudus akan hidupkan pengalaman ini. Jadi satu keyakinan. Satu pengharapan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong saya. Hari ini Tuhan akan tolong saya. Nah ini yang harus ada dalam diri kita. Makanya kalau saya bilang, Pak, saya puji Tuhan Pak, saya ditolong Tuhan, saya disembuhkan, saya ini. Saya selalu ajak orang ini, tadinya kita doa minta sama Tuhan, setelah itu saya ajak, yuk kita doa ucap syukur sama Tuhan. Tapi karena begitu, saya bilang, bawa persembahannya. Enggak. Saya bilang, ada satu hari Tuhan suruh saya bicara lewat mimbar aja. Ini harus perlu dimeteraikan. Saat kita ngalami kemenangan-kemenangan dalam hidup. Saat kita mulai dapatkan sesuatu yang benar-benar. Entah ulang tahun, anak apa saja. Itu korban-korban ucapan syukur. Itu harus ada. Dinaikkan kepada Tuhan. Inilah yang mempermudah saudara dan saya. Masuk ke pintu gerbangnya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi kita mulai tahu ini pengharapan. Nah sebaliknya iman itu timbul dari mana? Dari firman. Roma 10 ayat yang ke-17 kita sudah tahu bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Rema. Artinya apa? Ayat-ayat firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Ya kan? Di mana Roh Kudus mengambil dan menghidupkan firman logos, firman tertulis. Maka firman itu menjadi firman rema. Iman akan timbul di dalam hati kita. Lalu mujizat itu akan terjadi. Katakan amin saudara. Jadi saya kasih contoh gini. Kalau si A. Ada si A nih misalnya. Dia kutip ayat firman Tuhan. Lalu dia mulai berkata oleh bilur-bilur Yesus. Saya telah disembuhkan. Dia sakit. Saya telah disembuhkan. Dia kutip. Dia omong saudara. Sebenarnya pada saat itu dia sedang membangun apa? Pengharapan. Untuk disembuhkan. Ini perlu namanya hubungan terus. Hubungan. Ya kan? Terus pengharapan. Karena dulu dia pernah sakit. Dan Tuhan sembuhkan. Sekarang. Ya kan? Saya percaya. Tuhan akan sembuhkan. Itu baru pengharapan. Tetapi si B ini beda. Si B. Dia dapatkan kata-kata peneguhan dari firman Tuhan. Firman Tuhan begitu kuat bicara di hati dia. Sehingga dalam diri saya ada satu keyakinan. Saya sembuh. Penyakit ini tidak bawa kematian kok. Tapi untuk nyatakan kemuliaan Allah. Itu tinggal tunggu waktu aja akan sembuhnya. Itu yang namanya iman. Saya bisa ngerti. Kalau masih di sini. Itu pengharapan. Kalau udah di sini. Itu iman. Makanya ketopong pengharapan. Ketopong pengharapan itu yang jagain pikiran kita. Perisai iman, perisai ada di dada, saudara di hati, saudara. Jadi setiap firman harus dimasukin dulu sini sebagai pengharapan. Karena orang nggak ada pengharapan,
gampang-gampang banget tuh nanti ada suara-suara, kata-kata iblis musuh yang bicara. Kalau kita punya ketopong pengharapan, punya iman, punya ayat-ayat firman Tuhan, ini bisa kita lawan dengan pengharapan ini. Enggak. Tugas saya belum selesai. Enggak mungkin. Iblis bilang, wah penyakit ini kan mati loh. Kalau kita punya pengharapan di sini, tugas saya belum selesai. Tuhan masih punya rencana besar dalam hidup saya. Lalu tinggal tunggu waktu. Ya kan Tuhan bilang, sembuh kamu. Pulih kamu. Kamu dapat apa yang kamu doakan ini. Dapat. Kamu tidak dapat yang kamu doakan, yang keinginkan. Tapi akan dapat yang lebih baik. Di sini saudara. Keyakinan di sini itu namanya iman. Sudah dapat saudara pengertian di sini? Itu yang kedua. Ini yang ketiga, yang terakhir. Saya ingin bagikan ini saudaraku. Kalau kita percaya apa yang tidak kita lihat, maka Tuhan akan membuat kita melihat apa yang kita percaya. Bahasanya susah gak diingerti? Enggak ya? Saya ulangin. Ya, saudara ucapkanlah sama-sama dengan saya. Ayo kata-kata ini. Kita baca. 1, 2, 3. Jika saya percaya apa yang saya tidak lihat, maka Tuhan akan membuat saya melihat apa yang saya percayai. Kata-kata ini saya ambil dari mana? Markus 11 ayat 24. Kita baca sama-sama ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, yang kita tidak lihat, kita gak bisa lihat Tuhan. Firman ini kan roh, kan gak kelihatan. Firman, kata-kata kan roh, gak bisa kelihatan. Tapi kita percaya, maka Tuhan akan membuat kita melihat apa yang kita percaya. Katakan sama saudaraku. Ya kan? Ini artinya, Tuhan akan beri upah. Kalau kita percaya bahwa Allah ada, walaupun kita tidak lihat, maka Tuhan akan berikan upah. Upahnya apa? Kita akan bisa melihat apa yang kita percayai. Katakan sama saudaraku. Semua dimulai dari apa? Yang rohani dulu, yang tidak kelihatan. Maka baru diwujudkan dengan yang kelihatan. Oleh karena itu kita harus perlu menaruh perhatian yang terus menerus. Dengan cara apa? Memikirkan, mendoakan, mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Sampai Roh Kudus bekerja mewujudkan firman itu ke dalam hati kita. Gak cukup sampai di sini loh. Makanya untuk bisa mindahin dari pikiran ke hati itu perlu apa? Hubungan dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Terus. Karena pengharapan pun bisa bekerja itu karena Roh Kudus. Harus ada kasih Allah di situ, saudaraku. Pengharapan selalu akan dibuat sama Roh Kudus jadi iman. Saudaraku, Yesus, jadi iman. Yang iman jadi pengalaman iman. Pengalaman iman jadi pengharapan. Pengharapan jadi iman. Terus seperti itu, saudaraku. Saya mau kasih tahu satu hal, ya. Saya pernah sharingkan tentang Bartimius. Coba kita buka Alkitab kita. Matius 20 ayat 30 sampai 31. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Saya mau sampaikan bahwa Bartimius ini adalah gambaran orang Kristen masa kini, saudara. Bartimius sekalipun matanya tertutup, tetapi telinganya terbuka. Dia mendengar bahwa Yesus lewat. Bartimius membuka telinganya, saudaraku, untuk mendengar sehingga hatinya percaya. Kalau saudara buka telinga, hati saudara percaya, saudaraku, sekalipun saudara tidak melihat, maka Tuhan akan buat saudara melihat apa yang saudara percaya. Seperti Bartimius. Diawali dengan apa? Dia buka telinganya, maka hatinya percaya. Saudaraku, saudara, walaupun dia belum bisa lihat, dia percaya. Karena dia percaya apa yang dia tidak lihat. Dia percaya sama Yesus yang dia tidak lihat. Akhirnya Tuhan membuat dia melihat Yesus yang terlihat. Katakan amin, saudaraku. Apa yang menjadi pengharapan saudara?
Ketika saudara terus gaul, doakan. Roh Kudus ubah dari pengharapan jadi iman. Kalau apa yang kita harapkan kan pasti sesuatu yang belum kita lihat. Betul gak saudara? Kalau pengharapan sudah dilihat, itu bukan pengharapan lagi. Sudah jadi kenyataan ini sebenarnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Bartimius bukan cuma buka telinganya sehingga dia bisa percaya. Tapi Bartimius juga membuka mulutnya lebar-lebar. Untuk mengatakan apa yang dia percayai. Dan dia harapkan. Saat kita buka telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Maka kita menerima apa? Benih iman. Saat kita buka mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Apa yang kita percayai. Kita sedang mengaktifkan apa? Iman kita. Saat iman kita bekerja. Tuhan akan mengubah hidup kita. Mujizat itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus ngerti bahwa iman di dalam hati kita akan dikuatkan apabila kita mengatakan apa yang kita percayai. Jangan perkatakan apa yang tidak kita harapkan. Katakan amin saudara. Masalahnya orang Kristen habis doa lalu ngomong apa yang dia tidak harapkan. Ay mati laku. Orang Palembang seneng ngomong pakai istilah mati aku ini. Wah habis laku nih. Padahal dia doa supaya diberkati. Doa supaya sembuh. Tapi ay mati aku. Coba saudara belajar. Kita belajar. Oleh karena itu perlu didoakan Tuhan. Aku berdoa. Supaya kata-kataku sungguh berkenan di hatimu. Saya hanya mengatakan apa yang saya harapkan. Saya hanya mau mengatakan apa yang saya percayai. Tuhan membuka mata Bartimius oleh karena dia buka telinganya dan dia buka mulutnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Katakan amin. Saya sudah selesai. Saya berdoa biar saudara punya iman, saudara punya pengharapan, terus bertumbuh sehingga saudara makin cinta sama Tuhan Yesus. Mari kita akan siapkan hati kita makan perjamuan kudus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Abba, ya Abba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita akan siapkan hati kita, kita akan makan perjamuan kudus. Tiap kali kami makan perjamuan kudus Tuhan, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yang mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah melupakan kami. Bahkan Engkau telah melukiskan, ya Tuhan, nama kami, wajah kami di telapak tangan yang berlubang paku itu ya Tuhan. Engkau mau berkata, Engkau mengasihi kami semua. Mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Amin. Tuhan, kami percaya sekarang. Ya Tuhan, iman kami bisa bekerja. Ada damai sejahtera di hati kami. Saat kami mengerti kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Yang mengendaki ya Tuhan supaya kami semuanya diselamatkan. Semuanya sehat umur panjang. Kami hidup rukun ya Tuhan dan damai dengan semua orang. Dan kami bisa hidup ya Tuhan. Hidup dalam kelimpahan sehingga kami bisa menjadi berkat. Keuangan buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang masih bekerja dalam tengah-tengah hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku. Bukan dengan roti tangan kita. Ada pesuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan. Di tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk iman yang Kau berikan buat kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan ada. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persuatan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897-8617-009, Caroline 0813-6638-3377.